kalau kita sudah bisa menanggulangi trauma kita, ya apapun juga siapapun orang ya, bunyinya begini nih, saudara-saudara ya. Mulai dari hari ini, semua kekuatan saya bukan untuk melawan peristiwanya, tetapi untuk menyesuaikan diri saya dengan akibat-akibatnya. Tidak apa-apa, ya. Saya bisa sesuaikan diri saya jalani saja, bukan untuk melawan. Kalau kita betul-betul sudah sampai ke tahap kita menerima keadaan, saat itulah kekuatan saudara bukan lagi untuk melawan keadaan, tetapi untuk menjalaninya. Ya, dan hidup yang seperti ini akan jauh lebih enteng daripada kalau saudara betul-betul menggunakan kekuatan saudara untuk melawan apa yang saudara mau tidak mau harus terima. Kita akhirnya harus nerima, ya sudah gak apa-apa, dia memang keadaannya seperti itu, kita terima. Dan karena kita terima, saudara-saudara, akhirnya kita bisa hidup lebih tenang dibanding kalau kita ngelawan terus dengan keadaan. Kalau kita ngelawan keadaan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara akan melukai diri saudara dan melukai orang yang saudara lindungi. Percaya enggak?